Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Di video kali ini saya akan sedikit buka-bukaan kepada Anda semua, para subscriber dan para viewer saya yang selalu stay tune menonton video-video dari saya. Selain menjadi kreator tol Bocimi dan juga menginformasikan tol yang ada di Indonesia, keseharian saya adalah sebagai seorang tukang sayur keliling yang jarang sekali di-upload ya, karena memang berjualan keliling itu repot membawa kamera. Akhirnya saya tidak pernah mengupload tentang keseharian saya. Tapi kali ini dan kedepannya insya Allah, selain saya menjadi seorang kreator tol Bocimi dan juga hal-hal lain yang sekiranya dapat menarik, saya juga akan mengupload keseharian saya sebagai seorang tukang sayur, di mana saya suka bercanda dengan para pelanggan saya, dengan emak-emak, ibu-ibu. Nah, nanti kedepannya saya akan merekamnya dan yang akan saya upload. Tentu saja selain itu saya juga akan mengupdate harga-harga sayuran terkini, karena saya mengetahui semuanya dari mulai bawang putih, bawang merah, sayuran hijau, timun, semua yang ada di pasar, insya Allah mengetahuinya semuanya. Oke, bagaimana keseruan ketika saya berjualan sayur keliling? Mari kita simak saja ini videonya ya. Ada salah satu video keseruan saya bercanda dengan emak-emak. Mari kita simak saja. Panjang badak buluan, ayo sok rambutan Aceh, amis legit giung si madu. Eh, mahalo mak. Eh, si cinta ya. Cinlah lo bakal. Iya pan malam Jumat. Iya. Ya. Hei. Ayo mak, oh, sok kuek kuek teneh tara gitu jeung abah. Sok tara. Wis aya 10 tahun. Henteu lamun hayang gitu kumaha. Ieu mah berbagi pengalaman jeung ngora gitu. Ay kolot kumaha. Ay keur bare to keur sehat kene kumaha nungeunah kumaha. Sapeuting 3 kali. Gena di lor, gena di anak. Keur ngora mah pan mah di gegelan. Di gegelan. Bener itu. Astagfirullah, lamotan meureun. Berbagi pengalaman we atuh mah. Hah? Aduh. Ai kolot mah kudu dipenta ilmu. Di luhur, cici. Oh, di luhur. Anu. Gena di luhur.